perkongsian berita kali ini, AGL35, Nabila Razali mohon maaf kepada Hil Husaini. Sebelum itu, jika belum, sila like, subscribe, tekan butang lonceng untuk berita-berita seterusnya. Penyanyi Nabila Razali tampil memohon maaf kepada Hil Husaini melalui posting di akaun Instagramnya. Hal ini kerana dia gagal memberikan persembahan memukau walaupun telah melakukan yang terbaik ketika menyampaikan lagu Peluang Kedua di Anugerah Juara Lagu ke-35 malam tadi. Sementara itu, menurut BH Online, komposer lagu Peluang Kedua, Hil Husaini, tidak kecewa dengan persembahannya. Malah, Hil menganggap temannya itu sudah memberi aksi terbaik di pentas berprestij itu. Hil tetap bangga dengan persembahan Nabila, biarpun dikecam hebat. Nabila sudah memberikan persembahan membanggakan bagi saya. Walaupun menerima tekanan yang hebat daripada orang ramai, Nabila tetap positif dan menggalas tanggungjawab dengan baik. Berada dalam kelompok 12 finalis terbaik juga sudah menjadi kejayaan yang besar Nabila. Sebagai sahabat, saya sentiasa mendoakan kejayaan Nabila dan jangan sesekali putus asa, katanya kepada BH Online. Sekian dari channel Sekadar Berita.